Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Adaje Channel Tubers. Terima kasih kalian masih setia bersama Maman Adaje Channel. Oke guys, kali ini admin menyajikan vlog ya. Bersama kawan-kawan kami menuju Bukit Cendana yang ada di Kabupaten Pesawaran, tepatnya di Desa Harapan Jaya, Dusun Sinar 3. Oke, jalan ke sini cukup menantang ya guys, banyak sekali tanjakan dan tikungan, namun suasana di sini asri ya guys, penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang indah dipandang mata. Oke, kita ikuti terus ya video ini sampai selesai ya. Kita saksikan video-video Maman Adaje Channel. Maman Adaje Channel akan menyajikan suasana di Bukit Cendana. Oke, jangan kalian skip ya videonya. Bukit Cendana berada di daerah Kabupaten Pesawaran, jaraknya sekitar 40 sampai 50 km dari pusat kota Bandar Lampung. Bukit Cendana dihiasi dengan pohon cendana dan rerumputan ilalang yang sangat memanjakan mata bagi pengunjung. Di Bukit Cendana ini cocok sekali bagi kalian yang suka pemandangan ya, yang suka menikmati indahnya alam. Di sini bisa kalian saksikan laut dari jarak jauh. Bisa kalian saksikan laut dari lereng Bukit Cendana ini. Suasana di sini sangat sejuk. Kami saja kemarin hari Sabtu berakhir pekan di sini bersama teman-teman menikmati sejuknya alam di daerah Bukit Cendana ini. Oh iya, Bukit Cendana ini juga bersampingan dengan air terjun Sinar 3. Pengunjung air terjun Sinar 3 juga bisa berkunjung ke Bukit Cendana ini. Bukit Cendana merupakan daerah dataran tinggi yang tingginya sekitar 500 sampai 700 meter dari permukaan laut. Ini menyebabkan kita jika menaiki daerah Bukit Cendana ini seperti kita masuk ke dalam ruangan ber-AC. Kami berkunjung ke daerah sini berakhir pekan bersama teman-teman sambil bakar ikan. Di sini nampak sekali sudah ada pengurusnya. Sarana dan prasarana cukup tersedia seperti tempat peristirahatan, lahan parkir, dan tempat ini ya guys, kami bakar ikan. Di sini sudah disiapkan tempatnya untuk kami beristirahat, duduk, dan menikmati suasana di sekitar Bukit Cendana. Oke, bagi kalian yang ingin berkunjung ke sini, tiket masuk ke sini relatif murah ya, cuma Rp5.000 untuk kendaraan bermotor dan Rp25.000 untuk kendaraan mobil. Bumi perkemahan Bukit Cendana didesain sedemikian rupa untuk kalian, bagi kalian yang suka dengan keindahan alam, bagi kalian para pecinta alam, di sini kalian bisa berkemah, camping atau travelingnya dengan menggunakan sepeda misalnya. Di sini cocok sekali bagi kalian semua. Oke, untuk alternatif jalan bagi kalian, jika kalian berasal dari kota Bandar Lampung, ada tiga alternatif jalan untuk menuju ke sini. Yang pertama, kalian bisa masuk lewat Kecapi, nomor 34, menuju Lubu Baka, dan terus ke Sinar 3. Juga bisa kalian lewat Pasar Rebunut atau lewat Pasar Umbul Kluwih. Kalian bisa masuk ke sini, ada tiga alternatif ya untuk menuju ke sini. Oke, selamat berkunjung. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.
lagi berada di tempat yang paling tinggi. Namanya apa sih? Bukit Cendana. Oh. Udah lanjut. Yuk kita ikutin Ayo, terus. Maju nal. Kami di sini sedang tapirisan ya, gas. Makanya kami sekarang lagi deket sana. Jangan dikepasin biar hidup. Woi, atuh sakit. Iya, YouTuber kembali deh. Dipelin. Sampai keluar airnya kalau ikan tuh. Ini apa? Orang yang di pantat gua. Ya ada. Ampun, meja emang saya peringatan ya di situ. Tuh, dibalikin dulu tuh. Balikin nah. Ini bener-bener ya. Awan cuak, angin lah. Lu seasa ketemu? Oh, aman coba deh.
Asok yuk, asok. Bisa. Belum bang. Nih. Bukin bang. Dia mau tetangga aja Margot dulu. Gue yang penting ngemateng, udah penting nggak coklat be. Yang penting gue nggak ada darahnya. Kalau makan pinggang, ya Allah, kelan. Yes, korban apa yang baru sedang? Cuyin. Dokumentasi. Kita kabur asa. Korban tiris, korban baun. Korban panas. Ini bawa ke sini aja, kita makan di sini aja. Ambilin nasi ini. Aku tonggengan. Gua apa? Ini teman-teman gua. Thank you.